mengulangi yang pertama ya, 12 pertanyaan. Ya, mengulangi yang pertama ya, 12 pertanyaan. Itu 12 pertanyaan. Oke. Tanya aja ke pihak saya, Pak. Siap. Siap. Mana SP? Hei, perintah. Masih tertutup. Cuma yang pasti ini adalah pemeriksaan lanjutan terkait dengan persoalan saja nanti. Kemudian apa-apa pertanyaannya nanti silakan tanyakan aja lah. Ke penyidik ya. Dari jam berapa di sini tadi? Jam 2 saya. Jam 1. Ada pertanyaan baru? Itulah tadi, tanyakan sama penyidik tadi. Penyidik. Saksi atas tersangka yang kepada tadi, Pak. Apalah tersangka Pak Putaranggor? Masih Putaranggor. Pemeriksaan lanjutan kemarin terkait dengan saksi. Jadi apa pertanyaan-pertanyaannya nanti silakan ke penyidik. Ya, penanaman lengkap Suslianto, Pak, ini tahu. Ya, yang bersangkutan kami lakukan pemeriksaan lanjutan karena seperti sudah diketahui bersama bahwa beliau dulu pernah diperiksa dalam konteks sebagai saksi untuk penyidikan umum karena saat itu ada belum ditentukan tersangkanya. Pun sekarang karena sudah ditentukan ada empat tersangka, beliau itu kita lakukan pemeriksaan lanjutan kembali terkait dengan kesaksian beliau selaku gubernur dalam proses pengadaan tanah GOR. Ini sudah kedua Pak ya? Ini sudah kedua kali diperiksa? Iya, artinya kalaupun dulu itu kan karena belum ada tersangkanya. Oh. Nah ini pemeriksaan lanjutan ini ya prinsip hampir prinsipnya tidak jauh berbeda dengan keterangan yang beliau pernah dulu berikan, cuman di sini bedanya adalah beliau ini memberikan keterangan sudah jelas untuk keterangan sebagai saksi dalam berkas perkara atas nama tersangka ini, tersangka ini dan Pak ada kemungkinan akan diperiksa lagi apa? Nanti habis ini tentu akan kita evaluasi lagi apakah masih perlu atau tidak, tapi untuk hal tersebut belum bisa saya jawab sekarang. Pada pertanyaan baru pada saat pemeriksaan dari cara prinsipnya tidak ada banyak perkembangan pertanyaan, mungkin hanya pendalaman saja. Berarti kalau bisa saya rahan sebagai saksi ya? Beliau masih sebagai saksi. Pak, 4 orang tersangka Pak belum ditahan, kenapa Pak? Oh, itu belum bisa kami jawab karena tentunya yang bersangkutan belum kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Harus kita lakukan dulu sebagai pemeriksaan tersangka. Setelah itu tentu masalah penahanan ditahan atau tidaknya yaitu nanti masih kita diskusikan di antara penyidik. Tentu kita pertimbangkan juga hal-hal terkait dengan syarat objektif dan subjektifnya apakah bisa ditahan atau tidak setelah kita lakukan pemeriksaan. Let's go.